Foodies lagi BM banget kepengen makan sate deh. Tapi bukan sate Madura, bukan juga sate Padang, apalagi sate Taichan. Katanya sih ada sate enak dari daerah Blora yang rasanya beda banget. Yuk ah, kita cari ya sambil keliling kota naik bajaj. Yuk. Pak, antar ke Blora bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kenapa Pak? Jauh. Iya. Waduh, terus saya naik apa dong Pak ke sana Pak? Naik bus. Naik bus. Iya. Ini kayaknya tempatnya deket nih Pak nih. Ini tahu nggak tempat ini? Ya tahu saya. Oh, kalau ini bukan di Blora? Iya. Di mana, Pak? Di Pasar Baru itu. Oh, Pasar Baru, Sudir. Ternyata warungnya bukan di Blora, tapi di Pasar Baru. Ya udah, anterin saya ke sana, bisa, Pak? Bisa. Duh, Pak, ya kali kita ke Blora naik bajaj. Maksudnya tuh kita mau ke rumah makan Blora yang ada di Jalan Ashari, Jakarta. Jadi buat warga Jakarta dan sekitarnya nih, gak perlu jalan ke Blora ya kalau mau makan aneka makanan khas Blora, oke? Wah nih, bentar lagi kita nyampe Foodies. Tenang aja, pakai Google Map kita sampai ke warung makannya. Dikit lagi ya Pak, depan. Oke, sampai. Makasih ya Pak ya. Nah Foodies, akhirnya kita sampai Foodies. Di dia nih, sate Blora nih tulisannya. Foodies di rumah makan ini emang terkenal dengan satenya, tapi ada juga menu-menu lain yang juga banyak dicari. Ada soto kletuk, asem-asem, lontong tahu, gulai, opor, waduh pokoknya komplit. Pak De, satenya masih nggak? Masih. Oh, saya mau deh Pak De dibakarin sate ayam kampung ya? Iya. Ayam kampung itu di sama sate jaga Pak De. Iya. Ini selain sate ada menu lain nggak Pak De? Ada. Oh, ada menu lain. Ya udah kita pilih dulu ya Pak De. Iya. Sambil nunggu satenya dibakar, kita pilih menu yang lainnya kuy. Nah, spesial buat makan receh nih Foodies, kita boleh intip dapurnya loh. Asik! Yang di dapur ini semua orang Blora loh, jadi bisa dipastikan nih kalau masakannya rasanya otentik punya. Menu pertama, kita mau racik soto kletuk. Begini nih isiannya Foodies, ada soun, toge, daun bawang, telur, dan kletuk untuk taburannya. Kletuk ini terbuat dari singkong yang diolah menjadi gemblong, lalu dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng Foodies. Nah, ini yang bikin beda nih soto Blora nih ada namanya kletuk Foodies. Nah ini terbuat dari singkong yang digoreng Bu ya. Iya. Nih, ini taburan di atasnya gini ya Bu? Iya. Ini yang banyaknya. Oke. Ini tinggal dikuahin. Oke, ini Foodies tinggal siram kuah. Wih, rame ya isiannya. Sekarang tinggal kita siram deh tuh pakai kuahnya. Untuk kuahnya dari soto kletuk ini termasuk jenis soto bening ya Foodies. Wih, mantap ya. Udah jadi deh. Untuk menu kedua kita mau bikin lontong tahu nih. Bahannya ada tahu goreng, lontong, toge, daun seledri, kacang tanah, dan kuah kecap. Pertama kita ulek sambelnya dulu ya Foodies. Sambal lontong tahu ini nih adalah sambal dari kacang tanah yang diulek bareng sama cabai dan bawang putih. Nah, kalau udah halus, tinggal kita siram deh dengan kuah kecapnya. Nih kan, kalau udah kayak gini, bisa halus. Nih, kayaknya kalau ada kejuaraan ngulek nih, saya harus ikut nih, Foodies. Biar makin sedap, kita tambahin jeruk nipis ya. Yuhu, sekarang kita siram deh tuh ke atas isian lontong tahunya, Foodies. Jangan lupa taburkan kacang, bawang goreng, dan daun seledri ya, biar makin mantul. Foodies, nih lontong tahu khas Blora Foodies. Kita langsung ke depan aja ya buat nikmatin semuanya, oke? Oke Foodies, saat yang ditunggu-tungguin udah datang juga nih. Yuk kita cicip-cicip bareng ya. Nih Foodies, ini menu andalan di sini ya. Ada sate Blora. Ini satenya ini beda sama sate-sate lainnya. Nah, kita cobain rasa originalnya dulu Foodies. Ini ayam kampung asli Foodies. Terus ini yang bikin beda, dia ini sambalnya, ini sambal kacangnya halus. Warnanya ini bukan warna gelap ya, tapi warna cerah gini. Terus ada minyak-minyaknya, ini yang bikin enak Foodies. Sate ayam ini sebelumnya udah dimarinasi, jadi bumbunya meresap sampai ke dalam. Wah, emang ya, walaupun sate itu jenisnya banyak, tapi sate Blora ini punya karakter yang beda. Daging sate dibakar dengan bumbu kacang Foodies. Selain rasa satenya yang khas, cara makannya ini juga unik loh.
Sate dimakan dengan nasi atau lontong dengan kuah kuning. Mirip-mirip kuah opor tapi lebih encer nih santannya, Fudies. Fudies, kita campurin ke kuah kuningnya ini. Dicampur sama sambal satenya ini enak banget, Fudies. Ini karena ayam kampung ya. Jadi gurihnya ini beda banget. Teksturnya emang agak lebih keras dari ayam negeri. Cuman rasa kaldunya, seratnya ini aduh. Bisa dijamin, ini jauh lebih enak. Bumbu yang digunakan sama dengan sate ayam, Fudies. Tapi tekstur daging ayam dan sapi ini nih yang bikin sate jagalnya jadi beda. Sama-sama enak sih, kembali ke selera masing-masing ya. Sekarang kita cobain nih, soto kletuk. Gurih banget, Fudies. Terus ini memang sotonya ini ada yang beda ya isiannya. Jadi dia itu ada kletuknya. Kletuknya ini terbuat dari ini nih singkong. Singkong yang diolah terus digoreng, dipotong kecil-kecil kayak gini. Nah, ini jadi taburannya. Dari suapan pertama aja udah terasa gurih. Soto Blora ini rasa khasnya ada di irisan gemblong telo atau olahan singkong yang diiris kecil-kecil. Campuran telur rebus juga bikin soto ini jadi makin gurih loh. Hey, para pecinta soto, wajib banget nih cobain soto kletuk ya. Sotonya udah, sekarang masih ada satu menu lagi nih yang gak kalah menarik. Namanya lontong tahu. Yuk kita takis lah. Udah, parah ini enak banget. Ini sambal kacang dicampur sama kecap yang udah dibumbuin, Fudies. Ini rasa serehnya ini berasa banget, Fudies. Terus kecapnya ini pekat, manisnya, aduh. Parah ini enak banget, Fudies. Kalau di kota asalnya, lontong tahu ini disajikan dengan bungkus daun jati, Fudies. Tapi berhubung di Jakarta, agak sulit ya cari daunnya. Jadi lontong tahu ini disajikan di piring deh. Harga aneka makanan lazis di sini mulai dari 20 ribuan aja per porsi. Mantep toh! Ada di sini ada sirup kawis. Ini khasnya daerah Blora juga. Ini ada buah kawis yang dibikin ekstrak sirup. Manis, seger, tapi dia nggak ada rasa asemnya. Cuman rasa aroma-aroma kawisnya ini yang khas banget, Fudies. Mirip-mirip rasa temulawak gitu loh. Tapi ini asli enak banget, Fudies. Mewah banget rasanya. Di sini ada sate, soto, lontong, semuanya enak, Fudies. Di sini makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.